Lama banget sih nih anak. Kak. Malah nelpon sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Oke, kamu tuh nggak usah bercanda. Udah pakai nanya-nanya apa kabar. Kamu lagi di mana? Main kabur aja deh kamu tuh. Aku di jalan, Bu. Ibu tanya kamu di mana, ayo. Ya Allah, Ibu. Ibu tahu sendiri kan, kita tuh orang baru di sini, Bu. Jadi, ini jalan apapun aku nggak tahu, Bu. Bu, itu barang-barang yang di mobil, jangan diturunin ya. Biar nanti Oke aja yang nurunin ya. Kan itu tugas Oke, Bu, sebagai laki-laki. Yaudah ya, Bu. Oke jalan lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Oke. Ibu tuh belum selesai ngomong. Udah dimatiin aja. Untung kamu tuh lucu, Ke. Kalau enggak, Ibu masukin lagi ke dalam perut. Akhirnya ada juga yang beginian. Gila. Siapa yang punya sepeda ini? Hai. Hey, ini sepeda lu. Kenapa? Seumur hidup baru pertama kali gua ngeliat sepeda kayak gini. Spare partnya bagus-bagus. Frame-nya pasti mahal. Gua yakin yang punya sepeda ini tuh orang kaya pasti. Benar ya. Tapi serius, sumpah, ini sepeda keren banget. Gue gak ada maksud apa-apa. Gue cuman kagum banget nih sama sepeda lo. Ini sepeda pasti mahal banget. Seharusnya lo gak perlu kagum aja sama sepeda gue. Tapi lo juga kagum sama gue. Hah? Kagum sama lo? Alasannya apa gue mesti kagum sama lo? Tengil banget ya lo. Asal lo tahu ya, gue tuh jagoan BMX di wilayah ini. Serius? Lo percaya gue? Songong lo! Ini gua aja lu. Wah, lu udah. Hey, lu, gua lu. Ya udah. Tenang. Gulung juga lu. Ngapain sih ikut-ikutan? Udah, enggak usah berantem norak deh. Kalian kan punya sepeda. Kenapa kalian enggak battle aja? Kayaknya dia bukan level gue deh. Bukan level lu. Kenapa? Gua terlalu berat ya buat lu. Akui dong dari tadi, bro, bro. Kurang ajar lu, bener lu ya. Hah? Udah mendingan kalian battle. Siapa yang menang, dia jadi cowok gue. Tapi kan kamu pacar aku. Kita baru putus ya tadi. Kita putus? Iya. Kenapa harus putus?
hati aku tuh capek sama kamu. Kamu tuh gak pernah mentingin aku. Kamu itu dikit-dikit ngelovin Instagram cewek lah. Ya ampun, soal itu lagi. Sayang, aku tuh ngelovin Instagram orang itu semua ada momennya. Dan yang aku love itu yang keren-keren aja kok. Bukan berarti aku suka sama mereka kan? Sama aja. Ya, aku tahu kamu cemburu. Itu tandanya kamu masih sayang sama aku. Oke, kita boleh putus. Tapi cuma sehari aja ya. Kita putus selamanya. Luna, please. Aku sayang banget sama kamu. Jangan tinggalin aku ya. Gak, tetap putus. Oke. Yaudah, sekarang kalian battle ya. Oke, siapin. Oke, peraturannya ya. Start di sini, terus keliling taman kota dan finish di sini lagi. Oke. Dengar semuanya? Ready? 1, 2 Tenang aja, udah gak usah ditolongin. Anak bemek mah udah biasa jatuh. Ih, bebek. Mau apa? Aduh. Ya, berarti kalau anak kalian jatuh, berarti lombanya gak jadi, dibatalin. Hah? Ya, ini masih bisa jalan kok. Main batal-batalin aja. Duh, enggak. Pokoknya batal, oke? Oke. Lu jangan senaknya kalau ngomong lu. Anak bebek jatuh emang udah biasa. Gerobak gua nih, kagak biasa ditabrak. Abang mah kagak salah bang. Gerobaknya main nyelonong-nyelonong bae. Bang, no, panggil bosnya. Oh iya tuh bang, bosnya. Hei! Waduh! Kecelek gua. Wey, slow bro. Wey, slow. Slow bro. Ada apaan sih ini? Hey, ingat, kita tuh saudara sebangsa dan setanah air. Kita tuh bukan saudara. Lah, hari ini kita saudara, no. Kendaraan kita sama. Siapa lu? Hah? Tiba-tiba aja lu nongol di tongkrongan gua dan lu berani-berani deketin Luna. Nah, terus salah gua apa? Salahnya lu nyolot. Yang nanya lagi. Iya. Aduh. Ada. Ya! Karena lu udah berani macam-macam sama gua. Lu lihat nih akibatnya. Woi. Lu mau ngapain, woi? Bukan cuma lu aja yang bakal gua hancurin. Tapi sepeda lu yang bakal gua hancurin juga. Woi! Simon! Woi! Sakan.
lihat aja. Lihat aja. Gua bakal balas apa yang mereka lakuin sama gua. Nggak baik balas dendam. Dendam hanya bikin hati panas. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Pak, Bapak nggak lihat sepeda saya udah dihancurin sama mereka, Pak. Jadikan itu motivasi buat kamu. Apa hubungannya, Pak, sama motivasi? Setelah mereka ngancurin sepeda kamu, kamu harus jadi juara BMX. Pak, makasih ya atas bantuannya. Sama-sama. Saya Oke. Saya Jaya. Ingat, nggak usah balas dendam. Cukup buktikan dengan jadi juara BMX. Sekarang saya mau pergi kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Pak. Pak Jaya suka sepeda BMX juga ya? Ya, begitulah kira-kira. Saya yakin Pak Jaya pasti jago main BMX-nya. Ah, biasa aja. Saya nggak jago. Saya nggak percaya, Pak. Jadi, kapan-kapan boleh dong Pak Jaya latih saya buat main BMX? Ya udah, nanti saya ajarin kamu. Tapi nggak sekarang. Sekarang saya mau pergi kerja dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan mau latih saya? Kapan-kapan lah. Kapan-kapan itu kapan, Pak? Ah, ya udah. Sekarang kamu berangkat kuliah aja ya. Oh. Ya udah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sekarang saya mau main freestyle dulu bentar. Adminnya di mana ya? Situ kali. Kalau lo menang, lo menjadi cowok gue, gitu. Hahaha.
Kalau mereka jadian, berarti kesempatan bidadari buat deketin Ferdi. Sabar banget. Wah, ngapain si cilok mentah di mari? Ih, sembarangan banget ngomong cilok mentah, ha? Masa bidadari kayak gini dibilang cilok mentah? Oh, bukan Ayang Beb. No, dia no, si cilok mentah no. Kalau Ayang Beb mah tetap aja bidadari turun dari kayangan. Kam telepon, kam telepon. Si buble, si buble. Ntar malam jalan yuk. Ngarep. Orang sabar mah tetap aja indah pada waktunya nanti. Tunggu tanggal mainnya. Iya enggak? Apa yang ngomong malu gua? Lari-lari mengejar mimpi. Cewek-cewek desain, cantik-cantik ya. Gatel aja lu. Ya. Woi! Buset! Nah, lu sih! Perlu baru nih. Buset dah. Gua cari kemana-mana ya lu berdua pada dimari. Udah kayak lubang hidung tau gak lu? Ngapain sih dimari? Tidur. Lah, kok tidur? Ya ini namanya apa di kantin ya? Makan lah, pakai nanya lagi. Ya elah gitu aja baperan lu. Lu tuh yang baper. Lagian ngapain sih nyari kita-kita? Kangen lu. Gua kesini mau ngasih kabar buat lu, Per. Kabar apa? Apa? Lebay. Terus sekarang mereka di mana? Apa? Makasih, Pak. Gimana? Beres sih. Tapi ada satu yang gak dikasih sama admin. Apa tuh? Ya, tadinya aku mau pindah ke Fakultas Ekonomi. Cuman mereka kekeh, gak ngasih. Lagian lo kan pindah dari sastra, kenapa pindah ke ekonomi? Iya, abisnya di sastra gak ada lu. Gombal. Di handphone dong. Buat apa sih? Udah, sini aja. Iya, buat apa dulu? Sini buruan. Sini buruan. Let's. Mau nelfon siapa sih? Dah, gue udah miss call ke nomor gue. Hah? Serius? Iya. Asik. Jadi setiap saat gue bisa nelfon lo ya. Balik. Let's. Ayo dong. Aduh. Balikin gak? Kasih ya. Sama-sama. Aduh. Ih. Cakep juga ini cewek. Nih, tadi di mari nih. Tuh, bocahnya tuh. Terus mana ya? No, dia no. Lagi lari-larian. Kayak filmin dia aja. Kayaknya si Luna suka tuh, men. Panas-panas gua lu. Jangan. Ini apa? Pasin. Udah lu agak usah pakai emosi. Ini kampus. Ntar kena skors lu kalau ribut di mari. Sana aja. Sana aja. Udah, keluar. Oke, jangan bikin onar di sini lah. Iya. Aku tuh lapar mau makan. Gue mau ngajak gelut. Gue masuk dulu ya, ada kelas. Iya.
Ngapain lo ngajakin gue kesini? Gue mau nantangin lo. Nantangin apa? Kita lompatin motor ini. Siapa yang jatuh, dia gak boleh ketemu. Oke. Siapa duluan? Lo. Kesel. Ah, lu sih, makanya jangan bikin kesel dia. Emang begitu orangnya, udah malumin aja. Ya gua, bukan dia. Tapi si cilok mentah itu. Aku harus kasih pelajaran. Ini kampus. Jangan berbuat anarkis. Udah, bener. Nanti kita di DO. Udah gua. Emangnya siapa yang mau ngerusuh? Lu kan yang mau gulung si cilok mentah itu. Lo tahu lu. Wallace bro, Wallace. Gua punya kabar gembira. Bantu. Ternyata si cilok mentah itu ke kampus bawa peda. Dan pedanya itu diparkir di parkiran depan. Kok bisa? Bukannya pedanya udah gue rusakin? Nah, maka dari itu gue punya ide cemerlang. Pokoknya kita, lu, gue, dan lu udah maju. Lo. Sepeda gue kemana ya? Tadi perasaan di sini. Eh, gila pernah. Lo nyari sepeda yang butut itu ya? Lo lihat ya? Lo lihat ya? No! Udah kayak sarang burung di atas. Keren banget tuh sepeda bisa ada di atas ya. Hah? Gue tahu, ini pasti kerjaan lo semua. Terus masalah, Bu? Ya enggak sih. Lagian, udah lumayan lama gue gak nge-gym. Jadi lumayan lah buat latihan. Ya udah bro, selamat panjat-panjat pohon ya. Makasih banyak ya. Eh, dia bukan baik sama lu. Dia ngelecehin kita, tau gak? Lu on di... Lulu. Tadi katanya gak mau. Ibu ini PHP deh. Ayo dong, mau ngasih tau gak?
Ya deh, ibu kasih tahu ya. Caranya itu... Inggit telepon ya, dia mau mesen kue lagi sama ibu. Aduh, ibu seneng banget. Ada pesenan kue lagi. Sebentar, sebentar. Oh. Ya, Bu Inggit. Iya, iya, iya. Ya, saya nanti. Tanya mau ngasih tahu. Sibuk sama kue, kue, kue. Kan dugaan saya, Pak Jaya pasti jago main BMX-nya. Oke, kalau kamu main BMX, kamu harus fun, harus fokus, konsentrasi. Antara kamu dan sepeda kamu itu harus jadi chemistry, harus menyatu. Nanti, kamu pasti bisa. Dasar dari BMX itu adalah bunny hop. Tangan kamu harus kuat, kamu harus banyak push up, harus banyak sit up. Makasih ya, kamu udah mau aku antar lagi. Iya, tapi bukan berarti kita balikan ya. Ya, kalaupun kita balikan, jujur, aku senang banget. Aduh, Ferdi, udah deh, gak usah ngomong kayak gitu ah. Kenapa si Cilok mendadak ada di sini? Gue harus bikin dia cemburu. Luna. Lo denger tadi gue ngomong apa? Ya denger lah, Sel, lo tuh ngomong kenceng banget. Ya kali gue gak denger, ya. Lo jangan ngomongin ke Luna ya. Jangan lo sampein yang tadi gue ngomongin ya, please. Ya, tergantung. Emang Cilok-Cilok itu siapa sih? Pokoknya gak penting Cilok. Intinya lo jangan sampein ke Luna ya, yang tadi gue bilang ya. Gue mohon. Ya, tergantung. Mau gitu mau gue lo. Ya, please. Ya. Apa? Jadi ini semua ulahnya Ferdi, makanya Oka jadi cuek sama gue. Iya. Nggak benar nih. Lon, jangan dong, Lon. Kita kan nggak enak sama Ferdi. Ferdi tuh sampai mohon-mohon tau nggak sih sama kita, biar kita tuh nggak ngomong sama lo. Yaudah. Gue nggak akan ngomong sama Ferdi. Gue cuma mau ngomong sama Oka. Apa yang dia lihat itu nggak seperti apa yang dia pikirin. Gue mau klasifikasi. Klarifikasi kali. Udahlah, gue lagi emosi. Yeah.
Gimana? Udah mendingan sih. Makasih ya. Iya. Nah, lain kali kalau lu kelilipan lagi, lu bilang lu temen gua biar debu-debunya tuh balik lagi ke atas. Saja. Perasaan aku baru lihat kamu di sini deh. Emang gua anak baru di sini. Oke. Firly. Yaudah. Gua sana ya. Lun. Jangan bilang kalau Oko atau Cilok-Cilok itu cowok yang lo taksir ya? Aduh, lo basi ah. Ih, udah sih lo tuh ngaku aja sama kita. Kalau lo gak suka, ngapain lo marah kayak gini? Gue tuh lagi kesel sama Ferdi. Ya udah sih lo balikin aja kali lo sama Ferdi. Jangan. Cowok gak setia kayak gitu tuh gak pantas balikan sama lo. Mending lo cari cowok lain. Ya, gue tuh lagi kesel sama Ferdi. Kenapa lo nyuruh gue balikan? Lo sehat? Ya mana gue tahu. Nanti temenin aku ke mall ya? Oh, dengan senang hati dong, sayang. Ngapain lo senyum-senyum lo? Lo lihat mereka nggak? Lihat? Serasi ya. Ya iyalah. Satu kampus juga udah pernah tahu kali kalau kita ini pasangan serasi. Tuh, denger tuh. Dari Sabang sampai Merauke. Dia cocok. Selamat ya. Iyalah. Jadi kemana gak? Udah jadi, males. Dia bukan baik sama lu. Dia nyolot. Ah, lu. Saya malas sih ganteng-ganteng dianggurin. Mau ngemol ya? Yuk! Aku mau kok. Yuk! Jaaay! Kalau jodoh emang kagak kemana. Kita tuh serasi, cocok. Ih, ngarep. Sabar. Lari-lari mengejar mimpi.
Ayo ke. Lagi ke. Oke, kalau kamu bermain api, pasti kamu terbakar. Kalau kamu main sepeda, pasti kamu terjatuh. Ayo bangun, ayo tetap semangat. Kamu pasti jadi juara BMX. Ayo terus, Oke. Kamu pasti bisa. Pas percaya diri. Oke. Sekarang kamu latihan fisik. Kamu sekarang ke Jalan Insinyur Haji Juanda, masuk ke Jalan Depati Ukur, masuk ke Jalan Diponegoro, terus ke Jalan Riau, balik lagi ke sini. Oke? Saya yakin kamu kuat dan bisa. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Siap. Hati-hati. Yuhu. Yeah. Kan si Cilok mentah, Per. Kayaknya makin jago aja dia main BMX. Ini bakal jadi saingan lu buat dapetin si Luna, Per. Bukan cuma itu, Bro. Dia juga bakal dapet saingan di BMX. Gak bisa dibiarin. Kejar dia! Ayo! Ribet amat di situ doang. Anu. Mau kalian tuh apaan sih? Gua mau ngasih lu pelajaran. Emang dia dosen? Bukan. Diam lu! Lu diem lu. Diam lu. Mulai sekarang. Gua minta lu jauhin Luna. Ngerti lu? Kalau lu masih jalan sama Luna, lu akan berhadapan sama dia. Rambut ngawon, ngapa gua? Ini dia. Diam! Diam! Berada apa sama kita bertiga? Ah iya, kita bertiga. Nah, kita bertiga. Ingat. Jauhin Luna! Jauhin Luna. Kirain mau berantem. Makasih ya. Tati ya. Lucu semua tuh anak.
Lo sendirian. Cowok lo mana? Ih, kepo. Cewek mana? Cewek. Gua gak punya cewek. Kan sama dia kan, ya kan? Kalau suka nggak apa-apa, gue sih dukung. Tapi masa sih lu jatuh cinta lagi sama anak BMX? Eh, siapa lagi jatuh cinta sih? Iya, udah nggak apa-apa juga kali. Tapi ya pokoknya, lu tuh harus menentukan, lu mau Ferdi atau cowok itu. Soalnya nih ya, sebentar lagi gue bakalan ngadain party di rumah gue dan lo harus bawa gebetan. Soalnya gue nggak akan nyediain gebetan. Ya, kalau gue sih udah ada gebetan. Cewek itu sebenarnya siapanya Oke sih? Kenapa mesra banget sama cowok itu? Biasa aja kali ngeliatinnya, kayak gak pernah liat aja orang pacaran. Iya, kayak gak pernah aja deh. Itu cewek siapa sih? Oh, itu Firly, anak sastra. Yang cowoknya siapa? Ya cowoknya lah. Kenapa? Lo suka juga? Aduh, yang pasti dia tuh bukan anak BMX. Ya. Kalau itu cowoknya, terus kenapa kemarin mereka kelihatan deket ya? Woi, ngomong lagi. Sorry, gue duluan. Oh, Lun, kemana? Waalaikumsalam. Iya, Bu. Aku udah di kampus kok. Tapi masih 1 jam lagi masuk kelas. Hah? Ya belajarlah, Bu. Masa pacaran? Lagian Ibu ngapain ngebahas tentang cewek yang aku taksir? Udah males, Bu, sama dia. Dih, Bu kepo. Enggak. Iya, Bu. Enggak usah pakai ngancam segala, Bu. Iya. Jadi gini ya, Bu. Cewek yang aku taksir itu udah balikan lagi, Bu, sama mantannya. Ibu puas. Udah ya. Waalaikumsalam. Hai. Hai, ada dari tadi ya? Aku mau ngomong sama kamu. Aku? Sejak kapan lo ngomong aku sama gue? Gue mau ngomong sama lo. Kan dari tadi juga lo ngomong sama gue. Gue serius, Oke. Ya udah, silakan. Gue cuma mau klarifikasi soal. Klarifikasi soal apaan? Gak ada kok yang perlu diklarifikasi. Masa iya sih gue harus bilang kalau gue kepo sama cewek namanya Firly itu? Makin nyebelin aja gak ada ntar. Hei. Malah bengong. Gue cuma ngerasa bersalah karena udah nyewakin lo. Ngerasa bersalah? Nyewakin gue? Luna, gue gak pernah ngerasa lo cuekin kok. Sumpah ya, ini cowok nyebelin banget deh. Coba ngomong sama lo. Bilang sama cowok lo, gue tantang dia battle BMX. Kalau gue menang, gue bisa rebut lo dan dia. Dia mantan gue. Lo kalau mau dapetin gue, lo gak perlu battle sama dia. Oh gitu. Fair. Ya elah, katanya mantan. Masih aja ngebalik. Ih, asyik banget sih.
Ngapain lo kesini? Ya ngejemput kamu lah. Ayo. Mobil siapa tuh? Sama dia. Iya, gue duluan ya. Main lo pegang-pegang. Blazer lo bagus. Jalan duluan ya. Ayo. Oh iya, suka macet kalau di luar, harus di dalam bentar. Tuh pintu tuh, urusin dulu tuh pintu tuh. Gua heran ya. Gua punya mobil mewah, kenapa dia maunya sama mobil tua? Akhirnya yang gue takutin kejadian juga. Mobil ibu mogok. Terus gimana? Ya didorong. Gue dorong? Ya enggak sih. Gue yang dorong. Lu yang nyetir ya? Tapi gue gak ngerti. Terus gimana dong? Gue yang dorong. Ya mau gimana lagi? Gak apa-apa kan? Yaudah deh, buruan. Biar kuat. Ayo deh. Sekalian nge-gym ya. Yuk. Yang kuat ya. Buruan. Satu. Udah belum? Terus. Terus, dikit lagi. Dikit lagi. Oka. Oka. Mundur lagi dia. Maafin ya. Teman gue lucu deh, dia setiap tahun selalu ngerayain ulang tahun nih kayak gini nih. Padahal gue udah bilang tahun ini gak usah ngerayain. Tapi dia bilang, ya umur sih boleh tua, tapi jiwa harus tetap muda. Lo mau minum apaan? Minumnya nanti aja deh, kan lo juga belum ketemu temen gue. Udah, diam aja dulu. Nih, minum dulu. Itu kan si kilok mentah. Kayaknya dia sengaja deh, pengen manemanin lo.
Lu gak takut pingsan? Kan tadi lu baru dorong mobil. Per, kalau gua jadi lu mah ya, udah gua samperin tuh bocah. Gak usah manas-manasin gue. Yaudah, kalau gitu gue ke Mira dulu ya. Ah, iya. Tunggu sini ya. Iya. Wah, seru nih. Sini ikut lu. Sini. Wah. Ikut. Woi. Slow, slow. Dia belum slow. Gue udah kasih sama lu ya. Jangan lu deket-deketin Luna. Tahan dulu, bro. Jadi bukan gua yang deketin Luna, bro. Si Luna yang deketin gua. Wah, lu ngeles aja lu kayak bajai lu. Eh, kenyataannya emang begitu. Udah, Per, kita kerjain aja. Udah, lu ikut. Berat apa sih? Gua cuma baru meletek kemarin, lu belagu lu. Eh, gua denger ya. Kalau lu gak bisa dikasih tahu dengan cara yang baik-baik, terpaksa. Kita lakuin ini dengan cara kekerasan. Sikat, Per, Per, Per. Sikat, Per. Sikat, sikat, sikat. Dia ajar aja. Udah lama gue nih. Kenapa lu? Eh, lu kenapa? Lu ngapa? Itu apa itu? Ajakin orang kerja di sini. Di sana kan bisa. Ah, jadi apes kan? Eh, buru lu paling depan. Tuan Putri sudah sampai di rumah dengan selamat, nggak ada cacat sedikit. Apaan sih kamu? Kenapa senyum-senyum? Gua kaget, lu manggil gua kamu. Ah ya udah, kalau gitu aku pulang duluan ya. Senyum-senyum sih. Ya, aku kaget aja. Kamu manggil aku, kamu. Ya udah, daripada kaget-kagetan, mendingan kita aku kamu aja, mau nggak? Gimana sayapnya ya? Tapi nggak apa-apa, Ayang Beb. Kita lanjutin partinya aja yuk. Ingat! Kat, galak banget. Tapi aku sedih nih. Aku pulang sendirian. Kenapa? Gara-gara nggak sama aku ya? Iya. Takut di jalan mobilnya mogok, nggak ada yang dorong. Ih, rasa banget sih. Udah, mau masuk ya? Ya udah, tapi janji ya. Jangan nangis kalau aku tinggalinnya. GR deh. Ya deh. Nah, ya. Kasih ya. Dah.
baru ditinggal sebentar, udah kangen lagi aja. Astagfirullahaladzim. Apa nih orang? Ini tuh namanya ngelanggar perak si Kusi. Sih! Nah, itu lu tahu. Itu tuh dilarang bro sama pemerintah. Asal lu tahu ya, yang begini tuh ngelanggar hukum. Terus maksud lu apa? Lu matiin saklar terus kunci kita di gudang, ha? Maksud lu apa? Eh, Imbal, lu tahu nggak tadi siapa yang bawa gua ke gudang? Kita, masalah buat lu. Nah, lu tahu kan? Lu semua yang bawa gua ke gudang. Jawab mulu lu ya. Habisin dia! Sekarang nih, Pel. Ntar abis lebaran. Mana sih? Perlebar udah kemarin. Eh, lu kenapa jadi ikutan jawab mulu lu? Lu sahabatnya dia apa sahabat gua sih? Ya, sahabat lu. Sikat! 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 Banget sih. Ngerasa banget apa gue suka sama dia. Mending angkat lagi teleponnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu orang? Astagfirullahaladzim. Oke, oke. Oke bangun, oke. Kenapa kamu, oke? Bangun, bangun, oke. Kalau dia di BK, kenapa handphonenya ada ya? Ada miss call lagi 25 kali. Saya coba telepon. Setelah 25 kali aku miss call kamu, kamu baru nelfon balik. Kamu tuh jangan ngerasa dibutuhin ya. Kemana aja sih dari tadi? Sekarang ngapain nelfon aku? Halo, ini siapa? Loh, ini siapa? Ini nomornya Oke kan? Oke-nya mana? Oke-nya lagi pingsan. Di jalan Asia Afrika. Yaudah. Saya kesana sekarang ya. Oh, kemana sih Oke? Aduh, jangan-jangan mobilnya mogok nih. Aduh.
kok. Tarik kompres juga hilang. Jadi gini Bu ceritanya ya. Tadi pas aku di jalan, ada orang yang mau nyelakain Oke Bu. Ya tapi untungnya udah beres kok. Alhamdulillah. Kamu pacarnya Oke ya? Bukan Tante, aku temennya. Sini deh, sini deh. Kalian tuh cocok, kenapa gak pacaran aja? Bu, Ibu gak dengar apa barusan? Kata dia, kita tuh temenan Bu, gak cocok pacaran. Tante, aku kesini mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Iya, gara-gara aku nganterin aku ke pesta, jadinya dia sekarang babak belur gini deh. Untung ada Pak Jaya. Iya. Selamat malam, Bu. Malam, Pak. Oh iya, Bu. Ini Pak Jaya, Bu. Pelatih BMX-nya Oke, Bu. Oh iya. Tapi kok pakaiannya security gini ya? Oh, Ibu jangan lihat bajunya, Bu. Gini-gini juga, Bu ya. Jago banget, Bu, main BMX-nya. Iya. Bu, dalam yuk. Ngapain sih ngobrol di depan? Ya udah tuh, hayu kamunya juga kebanyakan Pak, ngobrol. Dalam, yuk, ayo. Ayo mari, Pak. Silakan, Pak. Oh, kemana ya? Hai, mau kemana sih? Ngagetin aja. Aku dari tadi nyariin kamu tau. Masa? Aku mau telepon kamu tuh barusan. Kangen ya? GR banget. Terus kalau gak kangen, apalagi coba? Jadi gini, papa mamaku kan hari ini pulang dari luar negeri. Terus mereka mau ngadain ulang tahun pernikahan. Nah, aku diajakin makan malam. Dan aku mau ngajakin kamu. Bisa gak? Aku gak bisa kalau malam ini. Kenapa? Soalnya malam ini ada konser perdana aku. Emang kamu penyanyi? Penyanyi? Nyanyi kamar mandi. Biarin deh, yang penting kamu senyum. Ya udah, pokoknya jangan lupa nanti malam jam 7 di Cafe Cozy ya. Oke, Bos. Ada kuliah enggak? Ada, kampus B. Anterin ya. Boleh. Yuk. Mau naik sepeda apa mau naik mobil? Jalan kaki aja deh. Capek. Enggak. Wah, jelok mental lu, makin ngeselin aja lu. Awas lu ya.
Lo boleh aja bisa ambil hatinya Luna. Tapi gue bakal ambil hati orang tuanya Luna. Lihat siapa yang datang. Feldi. Tante, ini buat Angga. Om, iya, Fer. Happy anniversary ya, Tante. Terima kasih, Fer. Loh, Luna bilang kamu gak bakalan datang, Fer. Gak mungkin lah aku gak datang ke ulang tahun pernikahannya Om sama Tante. Oh ya, ada salam dari Papa. Oh ya? Terus Papa kamu kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Lunanya mana ya? Luna masih di salon atas lantai 2. Tapi gak tahu nih Tante juga dia mau ngasih kejutan apa sih, Per, sama Tante? Nanti juga Tante tahu. Udah ketebak. Pasti kejutannya Luna mau ngenalin si cilok itu. Per, kamu kalau mau makan duluan, makan dulu aja ya. Om nganter dulu mamanya ke toilet, ya. Luna ngajak si Ferry juga. Terus ngapain dia ngajak gua? Itu Luna. Ferdi ngapain ada di situ? Apa dia diundang ya sama Papa? Aduh, kok kemana sih kok belum datang juga? Rasain lo, dasar cilok mentah. Lo gak bakal bisa dapetin si Luna dari gua. Luna? Gak apa-apa kan, Lun? Gak apa-apa, Koma, gak apa-apa. Tadi kamu mau jatuh. Bener, kamu gak apa-apa, sayang? Gak apa-apa, Pa. Untung Ferdi nolongin kamu. Kalau enggak, kamu bener-bener jatuh tadi. Itu cuma kebetulan.
pada kalau semalam ngikut gua, lu pasti pada senang banget dah. Kenapa lo? Udah berhasil bikin si Cilok balik badan. Wih! Agak jadi ketemu Luna. Cerdas lo. Daster lo. Mau ngapain kemari? Gua mau nantangin lo. Nantangin apa? Battle BMX. Battle BMX. Yang kalah harus jauhin Luna. Lu udah sehat nantangin gue? Pokoknya terserah lu. Kalau gue kalah, gue yang jauhin Luna. Tapi kalau lu yang kalah, lu yang harus jauhin Luna. Oke? Gue terima tantangan lu. Serius lu, Per? Udah ngeraguin dia dong. Lu lupa apa? Kalau gue pernah juara BMX Bandung. Udah yang mendingan sekarang lu umumin aja ke orang-orang, ya. Biar mereka pada lihat kalau orang ini gak ada apa-apanya. Bener-bener. Udah, lu umumin. Udah, umumin. Lah, suara lu kan gede. Pengumuman. Teman-teman pada kumpul di Mario. Yuk, kumpul. Sekarang kita saksikan battle BMX antara Oke sama Perdi. Ada apaan sih? Battle BMX antara Oke sama Ferdi. Siapa yang kalah, dia harus ngejauhin lu, Luna, anak ekonomi. Gue? Iya. Kalau kamu mah, tetap. Ada battle agar battle, ikut sama AA. Ayo, ikut. Lari-lari mengejar mimpi. Thank you.
Pak, tenang. Yang penting saya udah menang. Bagus. Oh iya, teman-teman. Kebetulan nih, ada sesepuh. Gua mau ngomong serius. Serius, Bu? Serius. Luna, kamu mau kan jadi pacar aku? Guys, kok jadi ganggu sih?